إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه شؤون الله ولهم الفاتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولو اختلف في من يركب أولا أقرع وفي معنى الدابة الرقيق. Dan jikalau selisihlah oleh keduanya al-muqtariyani. Nah, dua orang yang sewa tu. Bukan yang memberi sewa, dua orang yang sewa. Itu dia. Selisih ni dan ikhtilah ni. Tu fi man yarkabu. Pada siapakah tu man? Makna gitu. Fi man yarkabu, pada siapakah yang hendak kenderaailah ia yaman itu. Awalan pada mula-mula. Ada selisih. Siapakah yang hendak yang hendak kenderaailah. Ana orang mula-mula, muktari hak mula-mula, dia kata aku dulu. Muktari yang kedua, ya tak jang, hak aku dulu. Tu orang panggil selisih pada pada kenderaan hak mula-mula tu. Tu dia. Orang hak mula-mula tu. Kata tengok dalil qaulhu walau ikhtilafa fi man yarkab awalan tu, kata selisih tu pada mereka yang hendak kenderaan tu. Ai fisurati asalisati. Asurati asalisati pada masalah yang ketiga. Gapa dia masalah yang ketiga? Asurati asalisati ni. Ai allatihya. Ai allatihya. An yujiraha isnaini diyarkaba kullun minhuma. Situ dah. Itu asurati asalisah tu. Ai allatihya, allatihya an yujiraha isnaini liyarkaba kullun minhuma muddatan ma'lumatan ilah. Hasidah. Yang ialah bahawasanya memberi sewalah ia yu al-mu'ajir atau mu'jir akan dia akan dapat tahu tu. Yang memberi sewa tu, isnaini akan dua orang. Dua orang daripada mustajir. Ataunya dua orang daripada muktari. Daripada muktarian. Isnaini kena kepada muktarian. Muktarian ini. Ada selisih. Pada masalah yang ketiga. Tergedir sikit tu. Tergedir sikit. Ai la 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 fi surati al-ulaya ini. La aila fi surati al-ulayaini, tidak pada la aila fi surataini al-ulayaini, tidak tidak pada rupa yang dua hak mula-mula, tidak pada dua rupa hak yang mula-mula tu, tidak hanya pada masalah yang ketiga saja. Sebab apa? Lima marah ni, jaga ni, lima ni ilat mulai ilat pada tafsir. Kita buat ilat mahzuh tak apa. Di sini payah ibarat sini. Tak ada sikit dah. Buat ilat mahzuh tu. Lima tu ilat mahzuh. Ai. Wa innama fussiru. Bihazat tafsir. Wa innama fussiru. Bihazat tafsir. Ai. Fissurati asalisati. Ai. Fissurati asalisati. La. Bissurati al-ula. Wala bisaniyati.
Tabik tu, kena tabik tu. Sini apa aja sini dah. Jaga. Itu dia. Lima tu ai. Wa inna ma fussira bihadza tafsir ai fi surati as-salisati. Fi surati as-salisati la bis surati al-ula, la bis surati al-ula wala bis saniyati. Dan bahawa sesungguhnya ditafsirkan dengan ini tafsir, gapo dia? Ai fi surati as-salisah. Tidak ditafsirkan dengan rupa dengan masalah mula-mula dan juga masalah yang kedua tidak. Hanya di sini ning hak kata ikhtilaf fi man yarkab tu hanya pada masalah yang ketiga. Sebab gapo? Tidak yang kedua. Dan sebab gapo tidak yang ke yang mula-mula? Lima marah. Di ilat dia. Ilat pada hak tadi tadi. Lima marah kerana barang yang telah lalu la yuma ai marah zikruhu. Tidak. Lalu tu tu yani fi qawlihi summa farsakhin. Summa farsakhin tu. Pada katanya asyara bi summa ila ishtirati ta'akhuri naubati al-muajir tu. An naubati al-mustajir. Situ. Tu dia. Jaga tu. Yarkab di situ pada masalah yang ketiga. Dengan maknanya pada masalah al-mustajir saja. Hak dua orang yang mustajir. Bukan capur dengan muajir. Hanya dua orang mustajir. Maka ikhtilaf di sini bilalah dua orang mustajid, kalau gitu ikhtilaf pada masalah yang ketiga. Sebab masalah yang ketiga ialah yarkab apa yang yujiraha isnaini, dua orang yang sewa. Gitu dah, nampak tu. Tu dia. Gapo mat min ishtirati ta'khuri naubatil muajir. Daripada disyaratkan akan gapo dia kedie dan takhirlah oleh gilere bagi al-muajir atau mujir wa naubatin nuzul dan gilere bagi nuzul kata ishtirak fi gantung pada ishtirak kata ishtirak tu fil ulayaini fil awwalaini ulayaini mulai tu ulayaini tak ada wak baik ni fil awwalaini pada dua yang mula-mula pada yang dua yang mula-mula ai as-suratil ula was-suratis salisah was-surati as-saniyah ai as-suratil ula was-surati as-saniyati itu dua mula-mula. Ha tu tu masalah muajir, muajir. Dia muajir dan mustajir. Ha tu mesti dah kena disyaratkan. Ya kena takhirnya muajir dan mustajir dulu. Ya kena naik mula-mula dulu sebab nak jadi ittisal. Adapun di sini ni tidak ada masalah. Kenapa? Walaupun ikhtilaf fi man yarkab pun tidak ada masalah. Sebab apa? Sebab tak disyaratkan apa dia tak disyaratkan dulu ke dia dah situ. Adapun hak mula-mula satu, hak yang kedua tu disyarat ya kena muajid hak duduk kemudian. Tu masalahnya. Sabik tu di sininya ya kena tafsir ai fi surati as-salisah. Jaga tu. Dah. Sebab masalah rupa yang ketiga ni orang yang sewa ya. Yang memberi sewa muajir dan orang sewa dua orang mustajib berlaku. Habis dah. Gitu dah. Habis itu. Itu dia. Lagi. Qala mira. Telah berkatalah oleh Syahram li Sagir. Dia kata kena. Wa yajuzu lahuma ja'lun naubati. Dan haruslah. Bagi keduanya. Ja'lun naubati. Bagi keduanya. Al-isnaini. Dua orang tu. Mustajib tu. Atau muqtadiyah. Haruh apa? Ja'lun naubati dijadikan akan gilere. Gilere itu tu. Gilere. Salah satu ayamin di dalam masa tiga hari. Jadi itu boleh dia tu. Untuk mustajid mula-mula tiga hari. Lepas pada tu mustajid yang kedua tiga hari. Itu boleh. Tidak ada masalah. Cuma pakat foya dua hari tu lah. Fa'aksara maka lebih banyak. Aymin salah satu ayam. Tak apa juga. Itu dia. Wa in khalafal adata sekalipun. Dan sekalipun jika menyalahilah ia. Apa? Ay ja'lun naubah tu. Nah. Itu dia. Menyalahi al-adata akan adat biasa. Yang orang buat masalah gilere. Walaupun gitu sekalipun. Tidak ada masalah. Boleh. Dia menjadikan gilere tiga hari. Jadi gilik tiga hari sore atau empat hari sore itu boleh tidak ada masalah. Yang naknya masalah pakat di antara dua orang itu.
Jadi dia lah boleh situ. Au mattafaqat apa juga? Ha ini tu. Au mattafaqo alai fil aqdi. Ni atas pada katanya ja'lu. Dan harus juga bagi keduanya al-isnaini itu oleh barang ittafaqo. Yang muafakatlah oleh keduanya al-muqtadian alaihi di atasnya atas rukuk tu muafakat muafakat fil aqdi pada akad itu boleh juga situ. Ha pakak no kita katanya je ke dua je lah gilah. Ha mengikut di atas pakak dua orang tu itu boleh. Tu dia habis. Hai sukana la yadzu kata boleh ni. Kata ya juzu ni kata ya juzu tu. Kata ya juzu hai sula yadzu bil bidabah lah. Sekira tidak menyalahilah ia tidak apa tidak adalah ia. Ha tu dia tidak adalah ia ke apa? Gapo dia al-ja'lu mana tidak ada gapo sekira-kira tidak sekira-kira haisu kana sekira-kira adalah iyo gapo al-mazkur adalah iyo al-mazkur min al-ja'li wal ittifaq min al-ja'li wal ittifaq sana itu la yadurru bid-dabah lah tidak memberi mudarat lah iyo iyo al-mazkur tu ah bid-dabah dengan binatang lah. Binatang ke atau kedera ke kalau tak jadi mudarat. Kalau jadi mudarat tak boleh. Ha, kena sikit-sikit lah. Tu dia. Jalan sikit-sikit. Tak boleh jadi lamu. Ha, gitu lah. Au bil masyi atau pada katanya adab. Atau tak memberi mudarat tu bil masyi dengan seorang yang berjalan. Ini kembali kepadanya hamba. Hamba hak kita sewa yo. Sewa. Sewa dia tu. Muak bagai ke masalah. Ha, itu ya hukum supongan binatang juga lah. Itu dia lah. Habis itu. Ha, jaga dabah ni nasbah kepada binatang. Masyi ni nasbah kepada orang lah. Hambur. Habis itu. Wala buddha min rida maliki adabah bizalika lah. Kena ingat tu. Istinah mula lah. Dan tak dapat tidak daripada reda lah oleh orang yang milikkan akan binatang tu bizalika dengan yang dimikir itu. Apa? Nah, bizalika dengan ia demikian itu apa al-mazkur. Nah, dengan demikian itu al-mazkur min ja'lin naubah wal wal tifa. Al-mazkur ai min al-mazkur min ja'lid min ja'li an-naubah ilah. Patu wal tifa sat itu ha tu kena redo lah. Jadi nak lepas di atas dua orang lalu pakak sama-sama dua orang dengan tak ada redo Malik tak boleh. Sebab tu weh. Malik tu weh. Habis itu. Sebab gapo tu labud dah. Ila ada labud dah lah. Akhzan. Kerana faham. Akhzan ay pahaman. Kerana faham min kaulihim daripada kata mereka itu. Al-fukaha tu. Al-syafi'iyah tu. Dia kata kena. La yajuzun naumu ala dabah min fi ghairi waktihi. Ila ada. Apa hadis itu tu? Gitu dah. Habis itu. Sabit tu kena. Kena redor lah. Gapo dia tiap haruslah oleh naum oleh tidur ala dabati di atas dabah di atas binatang itu fi ghairi waktihi daripada pada kepada yang lain daripada waktunya an-naumi tak boleh hanya kena tidur di waktu dia saja ya orang panggil waktu waktu apa waktu nak berhak binatang ya waktu berhak binatang dia ada kalau tidur di atas binatang hak bukan waktunya hanya dia berhak nak gapo gitu ya. Sabit tak boleh. Sebab apa? Li'anna na'im. Kerana bahawa so na'im tu. Tak. Orang tidur saat ni tu. Yuskilu tu. Ialah memberatlah ia. Ya an-na'im. Aidabatahu. Akan binatang. Au. Al-Rakiqah tu. Tawanya akan. Akan hambur saat ni tu. Sabit tu tak boleh. Nak tidur. Dia ada waktu dia. Habis. Walau mata al-mahmulu. Lam yuj'a. Lam yujbar maliku adabah ala hamlihi. Itu dia. Dan jikalau matilah oleh al-mahmul. Suatu hak yang ditanggung. Tak kira orang ke. Nah, hamba ke mati. Hak tu lagu mandun tu jawab. Jawab lau tu. Lam yujbar maliku adabah. Nascaya tidak dipaksakan akan tuai bagi binatang itu ala hamlihi. Tak dipaksa tu di atas menanggung akan dia akan al-mahmul tak 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 apa tak kuasa.
tak paksa di atas tuai tu kena tanggung kan. Nah, maksud tanggung-tanggung di situ tu nak bawa-bawa wakil itu tu tak paksa. Nah, tak terpaksa. Tetapi boleh tuai binatang tu dia nak tanggung kan akan sesuatu yang mati tu. Orang yang masalah bawa wakil itu tidak ada masalah, tapi tak paksa. Ha tu gitu lah. Intah bikhtisar lah. Habis. Tak apalah. Wa fi makna dabah fi tak lo mazuh khabar mukadde rakib tu tak ada mukad ai waka inun adalah ya dan sabit pada makna dabah tu al-raqiq hambo itu pun sama ya. Ha tu dia hambo ke panggil berjalan eh. Dabah ni ha ni kedalah eh gitulah. Wa illa fi ikra'i hayawanil li'amalin muddatan ala ayyan tafi'a bihi al-muqtari al-ayyama duna al-layali. Nyatah ni. Ataupun ala qawlihi. Ataupun ala qawlihi illa fi ijaratin muddatan tali muddata ijaratin. Atas itu tu. Ataupun ala qawlihi illa fi ijaratin muddatan tali muddata ijaratin. Malaikanya dan malaikanya tak disyaratkan ia kena hubung dengan orang panggil hubung pada orang panggil tak disyaratkan masuk pada ambil sempurna dengan manfaat dengan akad selalu malaikat tak disyaratkan lagu tu tak disyaratkan guna lalu tu nah malaikatnya fi ikra'i hayawanin malaikat pada sewa akan ikra' pada memberi sewa lah pada memberi sewa kan akan binatang memberi sewa yakni oleh mukri tu dia. Ya wis sewa sebab gapo? Ni ilat pada kata ikra. Sebab gapo wis sewa tu? Li amalin kerana kijo. Nah, li amalin kerana kijo. Kerana kijo, ini kijo lah oleh binatang tu. Kijo ini kijo lah oleh binatang. Wis sewa lembu ke masalah. Tu dia. Untuk kijo, untuk nak bergala. Tu dia. Muddatan ala ayyan tafi'ah di dalam masa memberi sewa akan binatang tu muddatan di dalam satu masa nah jadi tu boleh tak hubung tak apa nanti esok ke okay. Akad dah sekarang tapi untuk nak gunakan bagi tu ya tak esok ke okay. Lusa ke okay, masalah hak tu boleh tak ada masalah kalau masalah bagi sewa akan binatang ala ayyan tafi'a bihi al-muqtadi. Memberi sewa tu. Kata ada kata Allah. Ikhra. Memberi sewa tu. Baca mulai tu. Bukan ikhra dah tu. Bukan kira sepungan dulu. Dulu kira tu. Nah, dulu kira. Dulu kira tu. Nah kira suku tu tu. Ha tu sewa saja, sewa yang melekat api di atas tu, al-uku tu. Kau ni memberi sewa ikra sebab dalil ada ikra tu. Ha, memberi sewa akan binatang tu. Ala'an. Di atas bawah makna di atas syarat. Ala'an ay ala syarti an yantafi'ah. Begitu lalu. Ala'an ay ala syarti an yantafi'a bihi al-muqtadi. Di atas syarat bahawa mengambil manfaat lah. Bihi dengan dia. Al-haywan. Bihi dengan dia bil al-haywan itu. Ha, mengambil manfaat tu. Al-muqtadi oleh orang yang sewa. Al-muqtadi oleh orang yang sewa. Yang memberi sewa kena kepada mukri. Mukri. Yang sewa tu kena kepada muqtadi. Ya supaya dengan apa dia? Muajjid atau mujid dengan mustajid tu. Tu dia. Ha mengambil manfaat tu syarat mengambil manfaat al-ayyam
gantung ada kata yang tafek tu. Mengambil manfaat, mengambil manfaat al-ayyama pada beberapa hari-hari. Orang panggil hari yang tertentu. Pada beberapa hari-hari yang tertentu. Itu dia. Duna al-layali tidak. Duna. Ay duna. Duna. Duna intifa'i bihi. Duna. Duna al-layali. Ay duna intifa'i bihi. Duna intifa'ihi bihi. Duna. Duna layali ay duna intifa'ihi bihi tu al-layaliah. Tidak. Tidak ambil manfaat. Nyu al-muqtari itu bihi dengan dia bil hayawan. Al-layalilah. 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 Al-layaliah. Al-layaliah. Pada beberapa malehonyo mengambil manfaat untuk lek sehari saja. Untuk mengambil manfaat tu lek sehari saja. Hak ni pun tak apa di situ boleh. Walaupun tak ada ittisal. Walaupun tak ada ittisal pada pada guna manfaat pun tidak ada masalah. Kan tak ada ittisal. Masalah duit duna layali tu. Lek maleh, lek sehari walaupun kita katanya. Walaupun mulai akak salah tu. Tapi hak tengah-tengah tu tak ada itisal kan. Lek malam tak ada. Lek sehari saja sewa. Contohnya 10 hari sewa. Siapa lek malam? Tak ada. Tu mana tak ada itisal nama dia. Hak ni tak apa di situ. Kalau sewa. Sewa. Apa? Sewa binatang. Walaupun lepas pada akak boleh guna dah sekalipun. Tapi pada makna pun tak ada itisal juga. Sebab apa? Sebab tak ada gunakan binatang, tak ada buat hubung sehingga siapa selesai tak. Hanya lek malek sehari boleh. Tapi lek malek tak boleh. Itu makna tak ada itisal. Apa tu? Tak ada itisal. Gitu dah. Habis. Bikhilafi ghairi al-haywan. Tengok dalam kauluhu al-ayyam dunal layali tu. Ay aksahu. Atawa akasnya akah bagi. Kaulihi al-ayyam duna al-layali. Siapa akas? Ay wahwa. Wahwa. Al-layaliyah duna al-ayyami. Wahwa. Wahwa tu. Al-layaliyah duna al-ayyami. Tidaklah sehari. Hanya lah malam saja. Ini pun boleh jugalah. Au ba'dal ayyami. Atah pada al-ayyam. Atah pada al-ayyam. Tawanya mengambil manfaat tu pada setengah beberapa hari saja. Bukan penuh dah lah. Biasa bitokoti lah. Dengan sekira kata ba'di tu. Dengan sekira-kira kuasa lah. Tokoh kuasa lah oleh binate. Itu dia. Tu. Dan juga apa dia. Hamba. Tu tokoh. Tokoh lah oleh binate. Tawanya hamba. Jadah. Bikhilafi ghairi al-haywan. Khabar bagi muqtada wazah. Mana wazalika al-haywan? Wazalika al-haywanu. Bikhilafi ghairi al-haywan. Bersalahi bagi yang lain daripada binatang. Itu lain tu. Itu dia. Hak tu lain. Itu dia. Bikhilafi ghairi al-haywan. Ay bikhilafi ikrahi ghairil haiwan. Bersalahi memberi sewa akan yang lain daripada binatang. Sebab kita katanya memberi sewa akan akan rumah ke masalah atau pakaian ke masalah. Dia dia. Hak ni ning tak sah. Kalau tertentu, kalau tak ada itisal, tak ada sah lagu tu. Teman-teman bikhilafi. Lagu mana tengok dalih. Tengok dalih lalu. Kau gapo kau lu bikhilafi ghairi al-haywan. Kadari. Misal bagi ghairi ni. Gantung pada ghairi. Khik gitulah. Khik lalu. Kadari seperti rumah. Dah memberi sewa akan rumah. Tetapi tak ada itisal. Kenapa? Lek malih saja. Lek sehari tak boleh duduk. Ini tak boleh lagi tu. Wasawbi dan pakai ye. Bila tu tu? Iza istajarahuma lilintifak laylan fakon. Aidu ay aksahu fa innahu layasihu. Kata gantung pada kata adar. Wasawah. Hal keada keduanya hal aku nihmah hal keada keduanya adari wasaubi tu ka ina ini adalah keduanya izas tak jarah apabila sewa lah yo al-muqtari huma akan keduanya adaro wasauba tu
sewa buat apanya. Lilin tifak kerana ambil manfaat. Ambil manfaat, gantung pada lilin tifak. Lailan pada waktu malam saja, fakat aiduna nahar. Aiduna anhar. Au aksahu, atau ada atau lailan. Atau akasnya, akah bagi al-laili. Gap akas? Aiwawa, an-nahar, duna al-laili. An-nahar, duna al-laili. Dia dia. Hak ni tak so. Tak pernah. Tak pernah pada berkhilaf. Fa innahu jaga tu, fa innahu tetap banyak pada bih lah. Fa innahu maka bahawa sonyo layasihu. Maka bahawa sonyo, apa? Ikrah. Ikrah ghairi al-haywan. Maka bahawa sonyo ikrah ghairi al-haywan tu, layasihu tidak sah lah ya ikrahu ghairi al-haywan. Gitulah. Tak apalah situ tu. Wa innama urtu fi razalika fil hayawan. Kalau itu sebab-sebab boleh kata dimaafkan, nasbuh kepada alih hayawan, sah sewa. Tetapi hal lain pada hayawan tidak sah sebab apa. Ini sebagai syarah kita ni, dia nak menyatakan wajah boleh kata lagu ni sebab apa. Wa innama urtu fi razalika. Dan bahawa sesungguhnya dimaafkan akan yang demikian itu. Dimaafkan akan yang demikian itu. Itu dia. Nah. Dimaafkan akan yang demikian itu. Ay adamu ittisali muddati al-intifa' bi'akdi al-ijarah. Ada metode gitu tu. Zalika tu ay adamu ittisali muddati al-intifa'i bi'aqdi al-ijarah. Bi'aqdi al-ijarati. Dan bahawa sesungguhnya dimaafkan akan yang demikian itu. Apa yang demikian itu tu? Ai adamu ittisali muddati al-intifa'. Ketiadaan berhubunglah oleh masa ambil manfaat tu. Tak ada hubung tu. Bi'aqdi al-ijarah dengan akad sewa. Ha, dimaaf lagu tu. Dimaaf tak hubung. Maknanya tak hubung pun tak ada masalah. Ha, tak hubung. Dimaaf tu. Gatna pada kata utufira. Utufira. Ha, fil hayawan. Ay fi mas'alati al-hayawan. Nah, adanya fil hayawan. Ay fi mas'alati ikrahi al-hayawan. Pada masalah. Memberi sewa akan hayawan. Hak ni dimaaf. Sebab apa? Ni ilat pada kata utufira. Li'annahu kerana bahawasanya la yutiku dawamal amaliti Allah. Kerana bahawasanya al-haywan. Tak minta cerita lah. Bahawasanya al-haywan tu la yutiku tak kuasa lah iya al-haywan tu dawamal amal. Tak kuasa tu akan berkekal kijo ni ya tak kuasa. Allah tengok ke syarab. Wahuwa fil hakikati tasrihun. Wahuwa dan bermula iaitu apa? At-taqyidu bilintifa'i al-ayyama duna al-layali. Duna al-layali. Bermula iaitu apa? At-taqyidu. Kait tu. Kait-kait bilintifa' dengan ambil manfaat. Al-ayyama pada beberapa hari. Duna al-layali tidak pada beberapa malam. Nah, mengkait apa kait? Situ. Pada katanya ala an yantafi'a bi al-muqtari al-ayyama duna al-layali. Duna al-layali. Itu apa yang kait? Kait tu fil hakikah. Hal keadaannya at-taqi itu tu kainan adalah fil hakikah. Pada hakikatnya ialah tasrihun tu. Nak menyata dan nak sebut dengan jalan soreh. Soreh-soreh tu bi muqtada al-itlaq. Dengan perkara yang dihanukilah oleh itlaq. Apa itlaq? Ai itlaqi al-aqdi. Ai itlaqi al-aqdi, ai aqdi al-ijarah. Nah, dengan itlaq tu apa? Soreh-soreh tu dengan perkara yang mahanukilah oleh itlaq. Ya orang panggil itlaq lah oleh akad. Yang ni akad sewa. Maknanya apabila. Nah. Orang panggil apa ni? Bila sebut katanya nah ala ayyan tafi'a biha al-muqtari ti itu kena kepadanya apa? Tasrih. Nah tasrih dengan perkara yang mahnukilah oleh itlaq. Maknanya
Walaupun itlakkan, walaupun itlakkan pada akak, nasbah kepada haiwan, nah, nah maka perkara hak yang mahana kinya ialah mesti yuk nak ambil manfaat lek malas saja, nah lek apa lek sehari saja, lek malas tidak. Atau lek malas saja, lek sehari tidak, atau setengah-setengah hari saja, bukan semua dok. Nah, walaupun itlak sekalipun. Bagaimana contoh kita buat misal so. Letak di itlak buat misal so. Ayat ini seperti ajartuka. Seperti ajartuka alhayawana. Ajartuka alhayawana li'amalin. Li'amalin muddata asyahril muharram. Contoh kata, muddata asyahril muharram. Itu dia. Bi ujurati kaza. Bi ujurati kaza wa kaza. Itu dia. Jadi, aku memberi sewa akan dikau, akan binatang ni untuk kerja di dalam masa, di dalam bulan Muharram. Ini orang panggil itlakkan pada pada akad sewa. Maka apabila itlakkan pada akad sewa, itu mesti yakno ada syaratnya kan no akhno kerja setengah-setengah hari ke masalah atau lek sehari saja lek malas saja bukan maknanya kerja 24 jam dak situ ha tu makna gitu nah bila itlak kan lagu tu perkara hok menahan-menahan ki bagi itlaknya ialah kena ada syarat jugaklah ha, sebab apa sebab binatang ni dia tak kuasa nak kerja hari-hari sampai 24 jam dengan tak ada tidur ke apa tak boleh lagu tu. Itu dia dah habis itulah. Jadi wa illa fi ghairiha min ziyadati ka ijarati al-ardi. Itu dia. Wa illa wallahu